lagi dengan gue Ipang. Di video kali ini gue akan lanjutin video unboxing atau review kemarin. Kemarin gue udah unboxing apa? Layar ini Curve 24 inch dari Samsung. Dan hari ini gue mau review unboxing mouse and keyboard gaming Pegasus VR 1 Perfection. Oke, langsung saja kita buka ya guys. Packingnya lumayan. Ini kemarin gue beli dari All Shop juga, dari Solo sih, komputer gaming Solo. Jadi cuma agak heran nyampainya lama banget guys. Gak tahu tuh kenapa. Oke, langsung saja kita buka ya guys. Sebenarnya gue udah punya, udah beli, ini baru juga. Tapi kemarin gue belum review, belum unboxing, ini gue beli lagi. VR 1 Perfection 2400 dpi 24 inch. Oke, gua mau bongkar langsung. Barangnya kayak gini guys, bagus, main. Gua udah pakai sih sebenarnya. Ini dapat mousepad, ini mouse-nya, dan ini keyboard-nya. Lumayan lah, bagus. Ini udah RGB guys, nyala. Oke, langsung saja kita review aja ya, biar langsung disini. Udah unboxing, mau review. Oke, ini mouse-nya. Dia punya LED yang bisa berubah warna guys. Ya lumayan keren lah. Dia udah pakai sensor optik sensor. Ini ada tombol forward yang depan, yang belakang backward atau back ya. Ini bisa kita operasikan di, kalau kita buka laman tab gitu, kita bisa balik ke depan atau ke belakang. Ini klik kanan, ini klik kiri. Terus ini DPI, tombol DPI. Jadi kalian bisa rubah settingan DPI di sini guys. Ini nyampe 2400 DPI. Dot per in ya guys. Terus ini tombol scroll, jadi ada agak kayak bergerigi gini guys. Jadi lumayan enak lah. Oke, ini mouse-nya. Terus kita ini mousepad. Oke. Mousepad-nya dan ini keyboardnya ya kayak gini guys, nyala lah, lumayan lah. Dan untuk menyalakan lampunya ini kalian cukup mudah guys, kalian tinggal tombol ini, klik tombol SCRLK ini. Nah ini bisa buat nyalain dan matiin guys. Untuk fungsinya saya rasa sama lah sama keyboard biasa gitu. Ya cukup lumayan lah, keren. Oke,
Oke, itu tadi sedikit apa unboxing dan sedikit review keyboard Perfection VR1 dari gua. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa juga untuk klik like and then share dan subscribe jika kalian suka dengan video gua. Dan makasih udah nonton and ciao.